Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, masih lagi hangat cerita berkaitan KWSP. Tapi hari ini saya mau membawa kita semula saat Menteri Keuangan membuat penggulungan budget 2021. Dan di saat dia mengumumkan yang kerajaan dan KWSP bersetuju dalam pengeluaran akaun 1, seluruh MP daripada kerajaan bersorak termasuklah Najib Razak dan konco-konconya. Semua ahli yang terjejas pendapatan mereka. Terima kasih Menteri. Tidak. Karena kononnya perkara ini berjaya karena desakan mereka. Tapi hari ini semuanya itu meleset dan sepertinya mereka sudah dipermainkan oleh Muhyiddin dan Tengku Zafrul semata-mata hanya untuk meluluskan budget 2021 di peringkat dasar. Hari ini rakyat Malaysia merasa diperbodohkan dan dikencingkan sehingga basah kuyup, termasuklah Najib Razak. Sehinggalah hari ini Najib mengeluarkan kenyataan dan memberi amaran kononnya kepada Kerajaan Perikatan Nasional yang telah mengencingkannya dan seluruh rakyat Malaysia. Mari kita ikuti berita selanjutnya. 3 hari bulan Disember 2020. Najib pencarum kecewa dengan syarat ketat KWSP. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mendakwa majoriti rakyat khususnya pencarum kecewa dengan syarat ketat yang dikenakan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pengeluaran Aisinar. Katanya, rakyat yang ketika ini dalam kesulitan mengharapkan kerajaan supaya mempermudahkan pengeluaran duit mereka di KWSP. Mereka atau pencarum sebenarnya amat kecewa karena hasrat mereka adalah untuk dibenarkan pengeluaran. Tetapi syarat-syarat ketat dikenakan dan dibenarkan sejumlah RM 10.000 dikeluarkan secara mereka. Dan terpulang kepada mereka, kalau mereka perlu keluarkan RM 10.000, mereka keluarkan. Kalau tidak, mereka tidak perlu buat. Kita mesti percaya pada pencarum bahwa ini adalah dana mereka sendiri dan duit mereka sendiri. Dan mereka perlukan dalam keadaan sekarang ini yang menghadapi tekanan ketika ini, katanya dalam hantaran di Facebooknya hari ini. Tambah Najib, pencarum sememangnya mengharapkan pengeluaran dapat dibuat bagi membantu mereka dalam kesulitan ketika ini. Semalam KWSP mengumumkan dua kategori pencarum yang layak mengeluarkan simpanan dalam akaun 1 melalui skim Aisinar yang dilaksanakan bagi membantu rakyat menangani kesan COVID-19. Perincian itu diumumkan seminggu selepas Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz mempersetujui gesaan beberapa pemimpin termasuk dari UMNO untuk memperluaskan program berkenaan meskipun terdapat kebimbangan bahwa ia boleh menjejaskan perancangan kewangan persaraan ahli KWSP. Dalam kenyataan media, KWSP memaklumkan ahli yang layak boleh membuat pengeluaran dari akaun 1 berdasarkan baki dalam akaun mereka. Mereka yang mempunyai 100 ribu dan ke bawah dalam akaun 1 boleh membuat pengeluaran dan pembayaran akan dibuat secara berperingkat dalam tempoh maksimum 6 bulan dengan bayaran pertama sehingga maksimum 5 ribu. Bagi ahli yang mempunyai baki lebih daripada 100 ribu dalam akaun 1, mereka boleh membuatkan pengeluaran sehingga 10% daripada simpanan akaun 1 sehingga 60 ribu yang mana lebih rendah. Pembayaran akan dibuat secara berperingkat dalam tempo maksimum 6 bulan dengan pembayaran pertama sehingga 10 ribu. Dalam pada itu, Najib pada satu hantaran berasingan berkata tempo masa pengeluaran Aisinar juga dilihat begitu agak tidak munasabah. Adakah munasabah bagi mereka yang tangan lemas untuk tunggu 3 bulan lagi sehingga akhir Februari sebelum mendapat pelampung? Ramai yang sudah tunggu sejak bulan Oktober apabila saya dan UMNO mula menyuarakan saranan ini. Tetapi pengumuman KWSP semalam bagi kategori 2 bermaksud ramai yang terdesak sudah tunggu sejak bulan Oktober. Mereka perlu tunggu sehingga 11 Januari 2001 untuk memohon dan berbagai bukti dokumen, tulis Najib. Jadi saudara dan saudari, kita boleh melihat yang kononnya UMNO dan Najib Razak sendiri telah berjaya untuk menekan Menteri Keuangan dan Kerajaan Perikatan Nasional untuk memberikan apa yang rakyat mahukan. Tetapi hari ini terbukti bahwa semuanya itu hanya mimpi semata-mata yang tidak akan tercapai dan rakyat lemas begitu sahaja. Fikirkan, dan sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, buatun keinginan. Sekian, bye-bye.